Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula dalam Safwan React Starrel. Hari ini kita akan react video terbaru daripada Starrel. Dia baru upload mengenai Firefly. Lambat sikit sebab aku tak berapa sihat. Ini pun tekak tak sepenuhnya sembuh lagi. Hopefully aku tak adalah. Aku rasa aku akan hype. Tapi dengar cerita video ni sedih. Jadi mungkin tak adalah aku nak menjerit sangat kot. Aku takut aku hilang suara balik sebelum raya. Tanpa buang masa, jom kita tengok animated short The Embers of Glamoth. Ni cerita pasal Firefly dan juga dia punya pergi mission-mission lah dengan member dia kan. Hari tu, jom. Katanya sedih. Aku menangis ke tak? Jom kita tengok. Squad 4, okay. Squad 2, okay. Dia squad apa? 7? Betul lah waktu mission kan. Okay. Oh ni swarm. Lebah. Aku benci swarm. Kan dia pernah reference kan. Banyaknya Sam. On your feet. The target straight ahead. Keep pushing forward. Damn it. Banyaknya Sam. Come on. Firefly, come on. Ni waktu mula-mula dia jadi Sam lah kan. Dia zaman-zaman dia noob lagi. Wah, dia lebah besar. Yo. What? Ini captain dia ke? Whoever's still alive, cover me. I'm going for the swarm, mother. Copy. Take it. Activated when you see the signal. Bomb gitu. Oh no. Depan mata dia weh. Wah, trauma sih hari ni. Bom lah tu. Her Majesty. Woo. So dia nampak depan mata dia lah kan. Geng dia kena bunuh untuk menyiapkan mission. Aku tak tahu pula swarm tu serius macam tu. Dia ada mention waktu dialog kita. Tapi bapak serius gila mission dia ni. Dah macam perang dunia dah. Oh, mati weh semua mayat-mayat. Bapak dark gila. Semua Sam. Tolonglah tunjuk dia jumpa dengan tim baru dia. Oh, dia the last Sam alive ke? Oh, mungkin dia Sam yang terakhir yang wujud eh. Oh, lagi. Yo, Dick. Apa anime ni kena pula dengan hari tu punya trailer kan? Oh my god. Sebuah pasal set tu kan. Weh, sedih tu. PTSD tu ni. Trauma. Dia macam
Sasuke pun ada juga. Macam vibe-vibe bro pun ada juga. Mereka waktu mula-mula diwujudkan. Itulah orang kata ada vibe Evangelion juga kan. Yelah tu. Aku tak pernah tengok Evangelion. Tak tahulah. Lepas tu lah tema dia fight api ya, api semua ya. A new shoot sprouted from the earth. It bloomed in the morning sun. Soundtrack apa ni sedapnya? Dang. Aku suka simbolisme ni. Dia hancurkan planet ni eh. Oh ya, dia nampak dah. Tim baru dia jumpa macam ni dia jumpa. Oh my god. Macam ni dia jumpa. Oh my god. Aku tak tahu lah, aku meremang siap. Dang. That's. Itu bukan captain kita pun. Tapi leader kita yang baru. Let's go Kafka. Dia jumpa macam tu lah Kafka jumpa dia. Dia meletupkan planet tu yang dia terapung kan. So Firefly dia tak ada hala tuju. Lepas habis satu squad dia. Bukan setakat squad dah. Memang satu, orang kata askar Sam semua mati, tinggal dia seorang je. So ada vibe-vibe Sasuke sikit lah kan. Tapi dia ni lagi orang kata traumatik lah. Sebab Firefly dia macam innocent kan. Dia tak tahu apa sangat kan. So aku suka simbolisme di mana macam objektif utama Sam, dia nak scorched earth kan. Maksudnya tanah yang terbakar, lebih kurang macam tu lah kan. So dia ambil tema fire tu. Ini dia jadikan fire daripada api tu jadi firefly. Klip-klip ataupun kunang-kunang yang bermaksud dia nak bebas, nak hidup, hidup baru, rebirth, dilahirkan semula sebagai firefly. Aku suka gila dalam apa animated shot ni, memang simbolisme tu ada lah. And then aku minta tadi kan, at least tunjuk sikit lah macam mana flow dia sampai dia masuk ke dalam Teleron Hunter kan. And then animated shot ni deliver. Okay, aku hype. Tapi aku kena reserve juga aku punya suara ni. Overall, best animated shot. Sedih nak kata sedih, tak sedih jugalah. Tapi aku lebih kesian lah. Traumatik ke traumatik. Rasa macam trauma lah untuk Firefly tu. Apapun, maaf lambat. Firefly lebih kurang dalam 3 hari, 2 hari lagi nak keluar dia punya banner. Gulang untuk siapa yang pull. Aku kan lepas tengok animated short ni bukan nak pull Firefly, aku nak pull Kafka. Sebab Kafka lah orang pertama yang terima dia lepas kejadian tu kan. Apa tragedi Glamour punya planet tu. So, yep. Kafka bila nak rerun. So itu je lah kita punya reaction. Kalau korang suka dengan reaction ni macam biasa, boleh like, boleh komen di bawah, boleh subscribe. Kita akan jumpa lagi dalam reaction akan datang. Aku rasa tak ada apa dah. Trailer rasanya tak ada apa dah. Mungkin ada satu lagi kot. Trailer Firefly. Apapun kita tunggulah. Daripada Hoyoverse mungkin dia akan upload lagi ke. Harap-harap tak drop waktu raya lah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.